Smart Listener. Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Minahasa Tenggara menyelenggarakan Kemah Pilkada dengan melibatkan komunitas pecinta alam. Pilkada Kemp, ini merupakan kampanye pemilu yang ramah lingkungan sekaligus sarana sosialisasi. Dengan melibatkan komunitas pecinta alam di Minahasa Tenggara, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Minahasa Tenggara menyelenggarakan Kemah Pilkada. Kemah Pilkada ini diselenggarakan di Perkemahan Gunung Soputan, Minahasa Utara, untuk mempromosikan pemilu yang ramah lingkungan. Saat membuka acara, Ketua KPU Mitra Rian Johannes Sandak menekankan pentingnya peran serta para peserta yang berasal dari komunitas pegiat lingkungan untuk menyukseskan pemilu ramah lingkungan di Minahasa Tenggara tahun 2024. Sementara itu, Laki Mamahit, Kepala Bagian Humas dan SDM KPU Minahasa Tenggara, mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan Kemah Pemilu ini adalah untuk menciptakan kesadaran massal di kalangan masyarakat dan komunitas untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang ramah lingkungan. Selama kegiatan Kemah Pemilu berlangsung, ratusan peserta bergerak untuk menanam pohon di lokasi kemah. Penanaman pohon ini merupakan aksi nyata untuk mewujudkan komitmen mereka dalam pelestarian lingkungan. Para peserta Kemah Pemilu ini nantinya akan menjadi relawan pemilu ramah lingkungan. Peserta Kemah Pemilu ini kemudian menjadi relawan pemilu ramah lingkungan dan turut serta dalam kegiatan DPP untuk mengawal perbaikan melalui pemilahan sampah pemilu yang dapat didaur ulang dan pembangunan TPS yang lebih ramah lingkungan. Tujuan pertama kita tentu kita akan mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Sulawesi Utara dan juga khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara yang sesuai dengan tema kegiatan itu mengangkat isu terkait ramah lingkungan. Itu yang target pertama kita. Kenapa dalam kegiatan ini melibatkan para pecinta alam yang ada di Minahasa Tenggara? Ya, teman-teman KPA selama ini kan sudah concern terkait isu-isu lingkungan. Makanya kita melibatkan mereka juga biar isu-isu ini akan bisa digaungkan kepada mereka yang memang concern di situ. Jadi mereka menjadi kawan-kawan kita di lapangan yang akan menyebarkan luas bahwa pilkada serentak di tahun 2024 ini harus memperhatikan lingkungan itu. Harapannya pelaksanaan kegiatan event ini memberikan kesadaran kepada kita generasi muda bahwa penting sekali untuk menjaga lingkungan, penting sekali untuk memelihara lingkungan, penting sekali untuk kritis terhadap keadaan lingkungan sekarang ini. Pilkada nantinya akan dilaksanakan 27 November 2024 dan pastinya akan memberikan banyak sekali hal-hal yang akan berpengaruh pada lingkungan, sehingga kesadaran sedari dini harus kita tanamkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini.